Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mops Likeify. Yah, baru dapat info tadi siang ya, cuman ini baru bisa downloadnya malam hari. Ada game baru dari Tencent. Dan ini adalah game Unreal Engine, bayangin. Bukan main ini grafiknya. Sementara ini kan MMORPG belum bisa ngalahin Black Desert ya, kalau untuk di internasional atau di global gitu untuk masalah grafik. Tapi kalian coba lihat yang satu ini ya, ditunggu saja. Ya, kita sudah masuk ini. Kita sudah masuk di bagian intronya. Lihat, kalian bisa lihat kan? Wah banget ini gambar, sumpah grafiknya bukan main, luar biasa. Sudah sekelas S4. Padahal ini hanya game APK ya. Tapi kalau Unreal Engine itu emang gak bisa dipungkiri lagi, dia merupakan mesin terbaik untuk pembuatan animasi ataupun grafik game. Oke, aku mau login memakai akun WeChat. Jadi ini adalah tutorial atau cara bagaimana kalian nanti bisa login, sign up ya, atau mendaftar, yaitu menggunakan akun WeChat atau QQ. Jadi ini adalah cara bermain Dragon Raja ya judulnya. Pertama kita harus sign up dulu. Oke, ini sudah ada. Nice. Yang pertama-tama kalian jangan lupa download WeChat dulu ya. Ya, ini dia. Kita harus memakai ID asli orang Cina. Bagaimana caranya? Jadi kalian nanti coba lihat di deskripsi bawah. Setelah itu kalian tekan itu link, akan muncul beberapa akun fake ID. Seperti contohnya ini. Kita langsung aja. Ya. Ini dia salah satu contoh fake ID dari Cina. Ini bisa kalian lihat ada banyak sekali ya. Kita ambilnya di sini terserah, mau random nggak apa-apa. Yang jelas coba kita pakai umur yang sekitar 28-an lah. Ya ini aja lah. Ya kalau kalian lihat di samping ini adalah namanya. Jadi kalian tinggal disalin aja. Kalau yang ini adalah ID-nya, sama juga tinggal disalin. Jangan lupa ya untuk namanya dan ID-nya. Ini aku ambil yang 28 umurnya, yang 28 ini ya. Mana tadi, ini dua, kok female, janganlah, kita ambil yang cowok aja. Mana tadi ya, kita ambil yang ini aja lah, yang 26 ini. Tapi kok female semua, cari yang mal kok susah ya. Mana ya, ini aja deh yang 21 ya. Aku copy ini namanya, jangan lupa disalin semua tuh nama. Setelah itu kita masuk lagi ke akun tadi. Mana nih, ya ini ya, kita masukkan atau di paste di sini ya, ditempel di sini. Oke, sekarang kita masukkan kodenya di sini atau kode ID card-nya. Kalau KTP kan biasanya ada ID card KTP kan, kayak nomornya gitu. Tadi kan yang 21 ini ya. Oke, kita copy aja langsung. Ya ini semua salin. Setelah itu kita masuk lagi ke game tadi. Ya, masuk di sini, tempel. Jangan lupa dicentang. Nice. Setelah itu kita masuk yang biru, yang putih ya, yang biru mungkin. Bismillah. What? Oke, sudah masuk pemirsa. Ya kawan, ini sudah berhasil login. Jadi itu tutorial atau cara kalian sign up untuk game baru ini ya, Dragon Raja. Kalian pasti bakal puas melihatnya. Oke, aku langsung masuk aja ke gamenya. Kalian bisa lihat ini review game pertamaku
untuk Dragon Raja ya. Cuman ini untuk rilis fullnya itu besok tanggal 18. Jadi ini masih tahap testing atau masih open beta ya. Cuman masih belum lengkap. Oke, langsung aja. Wah, gila banget sumpah. Untuk tahap ini kita akan disuruh membuat karakter. Kalian bisa melihat kawan-kawan. Gila ini game. Ada beberapa. Ganteng banget ini, bro. Ya, ini yang loli ya tipenya. Karena aku emang dari dulu suka banget tipe-tipe cowok yang kayak gini, rambut putih, terus pakai berponi gini. Ini persis Bell Kreanel di Dan Mati. Oke, kita langsung aja untuk mencobanya. Anjir, gantengnya men. Wah, gimana nih? Disuruh menunggu. Oh, itu ada pesanannya. Jujur ini juga baru pertama ya, jadi masih agak bingung ini kalau apa yang harus ditekan karena masih pakai bahasa Cina, jadi belum bisa untuk bahasa Inggrisnya atau versi globalnya. Oke, ini ada gambar kayak edit gini. Maksudnya apa ini? Oh, gitu. Oh, wah lengkap banget, guys. Ini ada alisnya. Cuman sih kalau masalah alis enggak terlalu penting deh. Ini apa ini? Wah, gila. Kalian bisa lihat, kita bisa bikin ini dengan mantul atau gimana terserah. Cuman aku pikir aku bikin default aja ya. Dasarnya sudah ganteng gini, ngapain jadi lagi untuk masalah urusan muka ya. Oke, kalau kalian lihat mata, mata juga udah keren anjir. Ini apa ini? Oh, tinggi badan. Ya, aku sih suka yang terpendek. Artinya biar lebih lincah gitu. Ini apa ini? Oh, kekarnya. Yang kurus lah. Tapi kurusnya kurus berbobot, guys. Ya kawan, nyapain kepalanya. Kepalanya berapa ya? Gak aku lihat lupa. Ini gak baca ya. Gak usah punya. Oh, gedean ya. Ini dia. Apa ini? Oh, gaya rambut nih. Oh, ini yang langsung jadi. Jadi kita gak usah ngedit. Duh, sumpah ini karakternya keren-keren, guys. Bener kawan, gak bohong aku. Ya elah. Ini apa ini? Oh, celana. Ah, masih kelok. Jadi kita masih ditelanjangin gini, anjir. Gak masalah. Rambut juga gak bisa masih. Apa ini? Ini juga masih kekunci kacamata ya. Pikir itu ya. Jadi ini tinggi, jangan tinggi-tinggi lah. Gak tahu suka tinggi. Ini aja lah. Oke, langsung aja. Gila kawan, ini game. Ini sudah setara PS4. Duh. Jadi untuk mainin game ini memang butuh device yang spek gede ya. Artinya kenapa? Karena game ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 5 gigaan. Oh iya, mau coba cek rambut ya. Kita bisa cek di sini rambutnya ada berapa macam. Anjir, ini cowok cakep banget anjir. Siapa yang bisa mikir ini game Android? Nggak bisa mikir dah. Warnanya juga bisa dirubah. Aku suka warna putih sih. Oke, daripada kelamaan, kita langsung aja kita coba tes. Oke, ini dia karakter cowoknya. Nanti juga akan aku coba bikin karakter cewek ya. Jadi emang kita butuh waktu buat main ini. Artinya apa? Setiap kali kita mau main tuh perlu downloadnya selesai dulu, dan di sini kita sudah berhasil hingga ini.
343.420 MB atau 3.4 GB. Dan sudah selesai. Oh ya, kita pilih jalan dulu. Ini atau ini? Coba yang jalan pertama dulu ya. Langsung aja. Ini dia. Anjir, sumpah. Ngerasain game dengan grafik kayak gini tuh bikin duh. Kenikmatannya bener-bener hakiki ya kalau biasanya gitu di YouTube. Oke. Wow. Ini kita sekarang berada di rumah. Jadi gini ya di awalnya. Iya sih, ini masih posisi gamenya masih soft, artinya masih belum semua fitur dibuka. Jadi kita diperkenalin dulu sama grafiknya, sama beberapa macamnya. Oh ini apa nih? Jadi bisa diklik ya ini ya. Wah, kita bisa main gitar juga. Anjir. Mana suaranya? Anjir, keren. Sumpah, kita bisa melakukan fitur-fitur yang sudah diberikan sama ini game. Coba ini lagi, apa lagi nih? Oh, foto. Foto sih biasa, ada ceweknya. Ini. Oh my god, kita bisa tidur juga. Ini game sumpah komplit banget loh dari segi efek ya. Kita main itu bener-bener banyak sekali fitur-fitur yang dirahasiakan. Seperti ini juga kita bisa duduk di sini dan melihat apa yang ada di meja. Bayangin ini semua diberikan fitur seperti itu. Oke, kita langsung aja main ke lapangannya. Ini kebal ya, jadi kita jadi ini karakter nggak kedinginan. Oke, coba langsung aja. Oh, belum bisa itu attack. Nah, ini dia. Akhirnya kita bisa terbang. Ini yang bikin MMORPG ini benar-benar maksimal ya, seperti fitur di game PS4. Apa sih namanya? Agak lupa sih. Jadi emang kita bisa terbang atau bisa fly kayak gini itu dengan bebas. Nggak ada batasan di mana kita harus berhenti. Yang jelas fitur seperti ini sangat jarang sekali ya di MMORPG kelasnya Android. Fitur seperti ini biasanya ada di PS4 ya. Pernah aku lihat sih game PS4 yang kayak gini, cuman lupa judulnya. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu judul di PS4 bisa tulis di kolom komentar. Ini dia. Kita juga bisa ngelakuin renang di sini. Swim ya. Lihat dari segi efeknya. Pembuatan grafiknya keren kau banget nih. Unreal Engine ini benar-benar perfect kalau bikin game. Bener-bener puas. Jadi untuk open beta ini kita cuma disediakan lokasi-lokasi saja, jadi belum ada momen-momennya atau tahap cara menyerangnya gimana. Ini kita bisa terbang dengan bebas, jadi kita nggak usah takut untuk tersesat. Luar biasa sekali ya, kita bisa bisa memanjat seperti Spider-Man. Lihat kita memanjat ini. Wow, keren banget, sumpah keren banget. Ush. Oke, kita kesana. Pemandangannya luar biasa sekali. Ini masih bukan lagi game Android. Nggak salah kalau ini game sampai 6 GB ya. Besok ayo kita ke tempat dan ganti karakter juga. Sumpah keren banget. Udah karakter cantik kayak gini ya. Tapi sepertinya detail seperti di Black Desert. Tapi yang jelas ini game bakal memukau kalau sudah rilis di global. Memuaskan sekali. Wah, main snowball. Oh, bisa main di salju juga. Jadi di sini juga ada screen apa ada fitur screenshotnya atau foto. Jadi kita bisa merubah cuacanya juga. Seperti kita anggap ini udah malam ataupun mendung, itu bisa tinggal diklik aja. Itu berapa gaya juga seperti ini, tinggal seperti ini. Keren banget kan. Kita langsung aja ganti orang aja lah. Masih bahasa Jepang jadi nggak tahu itu artinya apa. Coba karakter cewek. Yang loli atau yang
ini loh, ini aja lihat yang seksi. Nggak terlalu penting. Coba sekarang ini dia mata muka. Oh iya, coba langsung dong. Random aja ya, ini aja. Oh my god. Jadi kita bisa langsung ngikutin avatar di game ini ya. Ah ya kok, ini imut banget loh. Bukan main. Fake sekali. Pakai ini aja mungkin ya. Tapi ini lebih sipit sih, tapi lebih sayu gitu. Kelihatan cantik. Iya ini. Nah. Jangan tinggi-tinggi, cewek tuh kalau tinggi gitu kasihan cowoknya biar kalau pendek. Ini kakinya bagus semua. Ya semuanya aja lah. Perfect, cantik, idaman banget ini. Sumpah, gak kepikiran kalau ada game ini. Udah ya, langsung aja kita main. Anjir, istimewa. Oke, sekarang coba yang jalan ini. Di jalan yang lebih cerah. Anjir, cantik banget karakterku. Sayang masih bisa Cina, jadi belum bisa mainin juga. Ini dia, wow, sumpah keren. Hai, nice. Oke, lihat ya, kalian bisa apa? Bisa lihat sendiri kan? Untuk grafiknya bukan main. Ini maksudnya bukan lagi game Android, ini game PS4 kawan. Wow, keren karakter cewek. Grafiknya lebih dapet ya, kalau kita lihat. Itu juga begitu luas. Ini akan benar-benar perfect. Oke, coba ya kita ke atas sana. Apakah bisa? Wow, bisa ternyata kan. Kita bisa ke atas kawan. Wow, wah. Bebas banget kita mau kemana pun. Itulah istimewaan open world ya guys, nomor biji. Wow, cantiknya. Kalau kayak gini siapa yang ingin. Oke, kita ambil foto dulu. Oke, cari posisi yang tepat. Nah itu, di air mancur. Jadi mungkin besok nggak ada lagi ya sistem tunggangan atau sistem mount. Karena kalau kita lihat itu bisa jalan cepat, nggak kayak atau tunggangan biar jalannya lebih cepat. Oke, kita foto di sini juga. Coba di sini, tunggangannya hebat sekali. Dapat ini, mantap sekali, benar-benar cantik. Kita save di device-nya biar bisa dibuat wallpaper atau apa terserah. Lebih dekat ya mungkin ya. Ini dia, lebih real mukanya. Anjir, perfect banget. Suka banget nih sama game ini. Gak tahu kapan ini rilis globalnya, yang pasti ini ada CCTV-nya, ada kamera tersembunyi. Jadi emang bener-bener yang ditunggu sama temen-temen ya. Yang jelas masih belum tahu ini kapan rilisnya, dan juga spek HP-nya harus minimal berapa Snapdragon-nya sama RAM-nya. Kita akan update lagi, dan aku pasti akan selalu kasih tahu informasi
Untuk tadi cara sign up-nya sudah di awal ya. Kalau kepengen lebih jelasnya, kalian belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara subscribe dan juga like ya. Apabila kalian suka dan menikmati ini fitur, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu dan selalu mensupport video. Dan saya ucapkan bye-bye.